semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama di kamera HP Realme. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama di kamera HP Realme C31. Jadi teman-teman, di sini yang saya pakai adalah HP Realme C31. Dan untuk teman-teman pengguna HP Realme tipe lain yang ingin membuat nama di hasil kamera fotonya, bisa mengikuti tutorial ini. Jadi di sini kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba memfoto objek ini terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat ini adalah hasilnya. Untuk fotonya hasilnya seperti ini. Jadi di hasil fotonya di sini tidak ada kamera atau tidak ada watermark namanya. Jadi di hasil fotonya kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil fotonya. Di sini tidak ada nama HP-nya atau tidak ada watermark-nya. Jadi, agar kita bisa membuat nama di kamera HP Realme-nya, kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Selanjutnya, kita langsung saja buka bagian pengaturan yang ikonnya ada di pojok kanan atas sini. Kemudian, di bagian sini, di bagian pengaturan foto, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya, di sini ada pengaturan tambah otomatis watermark logo. Jadi jika kita aktifkan seperti ini, maka secara otomatis dia nanti akan muncul nama HP yang kita gunakan atau akan ada watermark nama HP Realme kita. Kemudian juga di bagian sini ada pengaturan tambah otomatis watermark waktu. Jika kita aktifkan seperti ini, maka dia nanti di hasil fotonya akan ada watermark tanggal dan juga jam pada saat kita mengambil fotonya. Jadi teman-teman, di sini saya aktifkan dua watermark ini. Jika sudah, saya kembali saja dan kita akan memfoto objek ini lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk hasilnya dia akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kita lihat di galeri untuk hasil fotonya. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah hasil fotonya. Jadi di bagian bawah fotonya di sini langsung ada namanya, shot on Realme C31, dan juga ada tanggal dan juga jam pada saat kita mengambil foto ini. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil membuat nama di kamera HP Realme-nya. Namun sayangnya, yang kita buat ini adalah nama HP Realme saja. Kita tidak bisa membuat nama kita sendiri untuk HP Realme C31 ini. Namun, jika teman-teman ingin membuat nama sendiri di kamera HP Realme C31, teman-teman jangan khawatir, masih ada solusi yaitu menggunakan aplikasi tambahan. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat nama di kamera HP Realme. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.